Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Perempuan ini nekat menato matanya. Begini potretnya terancam buta. Dikutip dari merdeka.com, sebagian besar anak muda sekarang memiliki sosok idolanya masing-masing. Menjadi seorang penggemar terkadang membuat orang tersebut ingin terlihat seperti idolanya. Saking terobsesinya, tak jarang para penggemar mengambil langkah yang cukup ekstrim, termasuk yang dilakukan oleh Alexandra Sadowska. Gadis asal Wroclaw, Polandia ini memilih keputusan beresiko hanya untuk meniru penampilan idolanya, rapper Pope. Menato matanya. Hanya agar bisa terlihat serupa dengan sang idola, penggemar ini rela menato matanya. Bukan kelopak mata ataupun kantong mata. Alexandra menato bagian putih matanya dengan warna hitam. Tindakan penuh risiko ini diambil agar dirinya bisa terlihat seperti rapper Popek yang terkenal di tanah kelahirannya. Melansir dari liputan6.com, Selasa 3 Februari, Alexandra dengan penuh percaya diri dan berani menato bagian putih pada bola matanya. Salah prosedur. Tapi sayang, bukan kebahagiaan yang diraihnya. Alexandra harus merasakan sakit yang sangat tajam di bagian matanya. Hal ini lantaran prosedur tato yang dilakukan diketahui salah. Kendati begitu, seniman yang menato Alexandra mengatakan jika rasa sakit itu merupakan hal yang normal. Seniman ini juga menambahkan Alexandra bisa memberikan obat penghilang rasa sakit untuk mengatasinya. Kehilangan penglihatan. Bahkan dokter yang menanganinya menyebutkan mata gadis asal Wroclaw ini mengalami kerusakan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Buruknya, jika tidak segera ditangani, kerusakan ini bisa merenggut penglihatan di mata kirinya juga. Sang idola pernah jadi buta. Siapa sangka sang rapper yang menjadi idola Alexandra sebelumnya pernah mengatakan imbas tato mata yang dilakukannya. Ya, rapper Popek pernah mengalami kebutaan selama sebulan usai matanya ditato menjadi hitam. Bahkan hingga kini penglihatan Popek memburuk secara permanen sebesar 30%. Kini Popek juga harus senantiasa mengenakan kacamata setiap harinya. Dokter tidak bisa berbuat banyak. Melansir dari liputan6.com, dokter yang menangani Alexandra sampai tidak bisa memberikan banyak solusi. Kendati matanya terancam buta, Alexandra mengaku tidak akan menyerah dengan keadaan. Dirinya juga tidak akan depresi serta menutup diri dari luar. Sayangnya, untuk saat ini dokter tidak memberi saya banyak optimisme untuk perbaikan. Kerusakannya terlalu dalam dan luas. Saya khawatir saya akan benar-benar buta. Ungkap Alexandra seperti dikutip dari liputan6.com dari Metro, Senin 2 Maret 2020. Gunakan tinta khusus kulit. Ada bukti yang jelas bahwa seniman tato tidak tahu bagaimana melakukan prosedur yang rumit seperti itu. Namun dia memutuskan untuk melakukan itu yang menyebabkan tragedi ini. Papar pengacara Alexandra. Hadapi hukuman. Adanya kesalahan dalam prosedur, seniman yang menato Alexandra harus menjalankan hukuman. Kini dia harus menghadapi hukuman 3 tahun penjara setelah didakwa. Karena sempat membantah tuduhan Alexandra, kasus ini diperkirakan masih terus berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.